끌려다녀 막간한 다리 느락까까. 먹방 막간한 누마 코리아 발릭 락기 예 가르하 쿠발리쿠 깜풍마기 예 라우라우미야 바냐 방아 자디 클리아타냐 막간 딜레 스토랑 빠당깐 tapi aku bilang lagi ya kalau anak kosan biasanya tidak makan seperti itu. Orang Korea suka makan nasi sama banyak jenis lauk-lauk. Tapi kalau anak kosan jarang makan sama sebanyak lauk-lauk gitu. Aku bisa makan gini karena sekarang aku ada di kampungku. Sudah aku tinggal di Seoul, jadi aku tidak bisa sering datang kampungku. Jadi biasanya aku bisa datang kampung 1 tahun 2 atau 3 kali aja. Jadi jika aku datang sini, orang tua aku selalu bilang, Sisong, kamu kurusan! Kenapa kamu kurusan banget? Makan lagi, makan banyak ya, gitu. Walaupun aku lagi gemukan, mereka selalu bilang gini. Mungkin itu ibuan atau bapakan. Bapakan itu benar? Ada kata seperti itu? Omong-omong, makanan hari ini makanan rumah Korea. Aku sudah pernah bikin video makanan rumah Korea. Banyak viewers saran. Sisong mau lihat makanan rumah yang lain juga gitu. Jadi hari ini aku sediakan makanan gini. Ternyata mamaku sediakan makanan gini. Aku lapar banget. Ayo, aku akan menunjukkan satu-satu lauk sambil makan ya. Lauk pertama, totori muk. Piung-piung, piung-piung. Makanan ini namanya totori muk. Ini dibuat dari totori. Aku kurang tahu apa bahasa Indonesia totori. Jasana, ini tuh makan. Maksudnya makan. Mana, emma, ini tuh. Koki ya, koki. Mama banget. Sudah banyak banget, tapi mama kasih satu lauk lagi. Semuanya 7. Buat orang yang belum pintar pakai sumpit, agak susah jepit. Karena ini sangat slippery dan sangat mudah pecah gitu. Kakakkan coba satu. Masdang. Totori. Buah pohon ek. Ek. Ya, jelly ini dibuat dari buah pohon ek. Aku belum pernah lihat makanan yang dibuat dari buah pohon ek di negara yang lain. Kalau di Indonesia gimana ya? Ada makanan yang dibuat dari buah pohon ek? Tapi sebenarnya, jelly yang berwarna coklat ini tidak ada rasa yang keras, cuman agak pahit dan gurih. Tapi rasanya tidak keras. Jadi buat orang yang belum terbiasa makan totori muk bisa bilang, ini tawar banget, tidak ada rasa gitu. Ternyata rasanya tadi yangnyeom, bumbu-bumbu ini. Minyak wijen, daun bawang, soy sauce, bubuk cabe gitu. Jadi pedas, asin, gurih. Totori muk ini bagus untuk diet. Tapi kalau makan banyak seperti aku, makanannya makanan untuk diet pun pasti akan naik berat badan. Eko. Ya. Teksturnya tidak kenyal-kenyal, bukan kayak jelly. Lembek. Lebih mirip agar-agar. Aku suka banget totori muk, tapi kalau aku makan banyak totori muk, aku merasa agak maaf kepada tupai. Merasa aku merampas makanan tupai. Tapi enak banget, jadi aku tidak bisa berhenti beli totori muk ini. Terus, kali ini aku mau coba kimkuk, sup lumpun laut. Kelihatannya makanan dari neraka. Makanan ini dari laut dan makanan ini super sehat.
tanya agak geli tapi ternyata enak banget. Bikinku tidak pakai banyak bumbu-bumbu yang lain. Rasanya wajar banget, natural banget. Rasa yang sangat sehat. Rasa lauk aja. Di Seoul jarang ada restoran yang jual makanan gini. Makanan ini makanan kampungku banget. Bisa makan pada musim dingin aja. Melci bokkeum. Ini ya, keluarga ikan teri tapi lebih kecil. Di goreng ikan teri sama bumbu manis asin sama cabe dan nut. Oh, vai que meu? Biasanya asin dan manis tapi wah, ya ini benar-benaran dibuat dari cabe mama. Pedas banget. Kali ini aku mau coba keran. Kelihatannya mirip telur dadar kan? Tapi kalau keranjim ini tidak pakai minyak, cuma dikukus. Telur yang dikukus. Dan ini 총각김치. Kalau di Korea ada banyak jenis kimchi, itu namanya 총각김치. Kimchi yang dibuat dari rhubarb. Oh, kimchi aja sudah pedas. Kalau rasa kimchi sudah terbiasa banget bagi aku, jadi aku jarang pikir rasa kimchi itu pedas. Tapi ternyata kimchi dibuat dari cabai mama pedas. Selalu pedas. Kali ini galbi찜. Daging kelihatannya empuk-empuk banget kan? Akhirnya anakku sambulasa aku balik kampung. Kalau galbi찜 rasanya manis, asin, gurih, mirip sama oseng sapi di Indonesia. Tapi lebih berkuah. Rasa laut. Ah, semuanya enak banget tapi mama kasih terlalu banyak jadi aku belum tahu aku bisa makan semua. Kali ini kongci jorim. Kongci jorim itu bajeman ikan tobak. Kalau makan sama rhubarb di sini lebih enak. Kalau di ikan bajeman ada banyak duri, tapi duri ini ya tidak terlalu kasar, jadi bisa dimakan. Aku lebih suka makan rhubarb daripada ikan di sini. Enak banget. Pedas, asin, dan nagi seperti bajeman biasa. Sudah menunjukkan semua jenis lauk-lauk di sini. Aku akan fokus makan-makan aja ya. Gimana ya?
마시하다 반역 라우 라우 따삐 나신여쭈마 나다 사투센도 가자. 갈라우디 인도네시아 비아산에 아쿠 마칸디 레스토랑 와룽 바로 따오 아쿠 부름부나 좋아 마카나 루마 인도네시아 갈라우 막간한 루마 인도네시아냐 스프레티 아빠야 아다 라우 라우 스프레티 아빠 그르그르 똘롱까시 따오야 갈라우 아쿠 띵가디 깜뿡꾸 야빠시 아쿠 찌빡규무깐 그레나스티아 파리까지 반영 막가는 막가는 기니 마시아다 닭인디 달란 물루뿐 물에까까시 닭인 라기 담빌랑 그나빠까무티당 막간 닭인 막간 반영 막간 반영 마시아다 반영 방아 이스티라스분 딸단 파스티아쿠 아깐 합이스무아 그냥 기만하야 막가난 루마 코레아 클레아타냐 자우베다사마 막가난 루마 인도네시아 아따우띠다 똘롱까지 따오 아빠양 베다 아따오 아빠양 미리 디코멘냐 갈라부이뚜 비디오 하리니 삼바이 디시냐 안녕 하리니 아리아따 하리하리 하리 치산 뿅